Hai teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari keong yang paling kecil, seukuran telunjuk bayi. Ayo kita mencarinya. Biasanya dia hidup di daerah yang sangat dingin. Sekarang kita mencarinya. Biasanya dia ada di sini. Nah dia. Oh ini dia. Ini dia teman-teman. Ukurannya sangat kecil sekali. Sekarang kita ambil. Ini dia teman-teman. Karena kecil, kita tidak bisa mus. Oh ini dia. Oh ini bentuknya. Sangat kecil sekali. Ini dia teman-teman. Ini dia. Sangat kecil sekali. Sekarang saya ukur menggunakan jari. Sangat kecil sekali.